Teman-teman di channel Musik Pesta dan Budaya Flores, tahun lalu kita gelar ritual Bato, saat ini kita juga harus gelar ritual Balu, tapi tempatnya di kebun. Nah, ini sudah ada persiapan untuk makan hari ini. Nah, beginilah ritual Bato yang digelar setelah upacara adat berburu. Dan makanan ini kita harus makan di kebun bersama keluarga. Tapi nasi ini harus nasi yang nasi yang kita tanam di ladang. Jadi ada beras ketan, ada beras yang kita tanam di ladang. Itu biasanya yang kita buat dalam acara ritual namanya Bato. Beginilah teman-teman dari pecinta budaya dari Kabupaten Ngada. Ini ritual ini digelar setiap tahun. Oke. Nah, di sana tuh hasil perburuan itu daging babi hutan. Nah, beginilah hidup dengan budaya yang masih sangat kuat di Pulau Flores. Baru-baru Eja dalam berburu babi berapa ekor? 3. Iya. Oh, baru informasinya bahwa berburu juga mereka memperoleh babi hutan 3 ekor. Dan saat ini acara yang berikutnya Bato. Ini pondok adat di rumah Rute Zia, teman-teman. Inilah pecinta budaya. Kami mau makan dulu, teman-teman. Mohon maaf bahwa ini hanya bagian dari ritual yang harus kami lakukan setiap tahun. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ini enak sekali.